Hey guys, it is me, Fikri Zero. Yeah. Alright, di video kali ini gue bakal mainkan gameplay, yaitu gue akan coba atau gue bukan mencoba sih, sebenarnya gue mau latihan ya guys di Quick Quest, dan sepertinya gue mau latihan memakai hero healer yang dimana hero healer itu membantu teman supaya teman kita itu bisa menang dan darahnya itu tetap bertambah walaupun diserang, dan kita itu akan selalu ada di belakang teman kita walaupun teman kita diserang. Dan yang terpenting dari hero support itu menurut gue harus ada tanknya. Kalau ada tank kita bisa dengan leluasa musuhnya itu ya gitu, pokoknya kalau ada tank jadi kita itu lebih terlindungi oleh dia. Dan kalau pakai hero support seharusnya kita itu harus berada di belakang hero yang melindungi kawasan, tapi kita jangan terlalu mengikuti hero-hero yang selalu menyerang ke depan karena nantinya kita akan mudah diserang oleh musuh dan membuat tim kita kalah guys. Oke. Tanpa basa-basi, mungkin ya gue ini kalian bisa lihat di sini headset gue baru guys. Tapi ini guys, kekurangannya dari headset ini gue gak bisa mendengarkan suara dari game secara jelas, dan ininya juga harus lebih dekat supaya kedengaran. Dan juga headset baru ini gue belum terbiasa sih, jadi gue lebih terbiasa dari headset yang lama. Tapi setelah gue headset yang lama itu coba, kan kemarin kalian mendengar suara gitu seperti ada noise-noisenya gitu, itu karena headsetnya guys. Gue juga baru sadar tadi gue pas bikin video, mau bikin video ini gue cek-cek dulu, dan ternyata ya emang gitu suaranya itu ya. Kalian bisa lihat di video gue yang sebelumnya itu ya, suaranya itu emang mengganggu ke telinga banget ya. Oke, dan di video kali ini gue akan mainkan hero healer. Hero healer itu seperti apa, hero support ya, seperti Alice, Stephen, dan ya. Dan kalian juga mungkin yang mau masuk ke dalam clan gue, oke, ya mulai dulu bentar ya. Nah, gue juga mau bilang kalian yang mau masuk clan gue, silahkan kalian pangkat apapun gue terima guys, asalkan kalian udah mensubscribe channel Fikri Zero dengan kalian catatan. Kalian chat aja di WhatsApp gue dengan nomor ada di deskripsi bawah, nomor WhatsApp gue silahkan lihat di bawah, atau bisa kalian di DM IG gue atau inbox di Facebook gue, silahkan kalian apa aja, pokoknya hubungin gue dulu agar kalian bisa masuk ke clan ini guys. Dan salah satunya subscriber gue sudah ada yang masuk, yaitu Kokopus Gaming. Kalian mau cek channelnya silahkan kalian tulis aja di YouTube Kokopus Gaming, dia juga punya channel YouTube ya guys. Oke, di sini udah banyak yang request, tapi gue ini gak tahu siapa aja beneran. Ini gak ada yang chat sama gue, gak ada yang bilang dia mau masuk. Tapi gue saranin kalau kalian yang mau masuk agar kalian keterima sama gue, agar kalian bener-bener subscriber gue, silahkan kalian chat WhatsApp gue dengan nomor di link deskripsi di bawah ya. Oke, jangan lupa ya guys. Oke, oke, kita lanjut aja mungkin tanpa basa-basi lagi. Kita lanjut aja ke dalam gameplaynya. Untuk promosi clan-nya mungkin seperti itu aja dulu. Oke, kita lanjut aja menuju gameplaynya guys. Let's go. Dan oke guys, di sini kita udah menemukan match-nya, dan nanti di videonya kalau kalian gak mendengar suara tembakan, mohon maaf banget karena gue belum setting ini guys. Headset-nya itu belum gue setting dan gue gak tahu harus settingnya gimana karena ini headset baru, jadi gue gak tahu. Oke, kita langsung join aja supaya gak lama. Kita langsung pilih heal. Oke, kita akan belajar memakai hero support di quick match ya. Ini adalah quick match, jadi ini bukan ranked. Oke, kita mungkin akan nanti akan setting headset ini supaya bisa kedengaran seperti headset gue yang sebelumnya itu udah lumayan kedengaran suara tembakannya. Tapi kalau ini mungkin gak terlalu kedengaran ya, karena gue juga gak tahu, ini juga gue gak kedengaran. Biasanya gue simpan ininya di sini itu kedengaran, tapi Wow, amazing banget. Wow, gue langsung terkejut guys. Itu master ya. Iya guys, itu master guys. Master itu atasnya diamond ya. Gue pengen banget masuk ke master guys. Itu super hall mungkin ya, atas master. Gue pengen banget masuk ke super hall. Moga aja ya gue bisa masuk ke super hall. Oh, ini ada namanya NSC. Dia pasti pemain Free Fire ya, soalnya di Free Fire itu NSC adalah squad yang lumayan GG banget. Oke, kita mungkin di sini langsung main aja.
Oke, kita di sini tarik dulu kameranya ya guys. Nah seperti ini, karena ini gue kamera di satu HP. Dan ya seperti itulah, kalian kan udah tahu kalau kalian subscriber gue dari sejak lama, kalian kan pasti tahu kalau gue pakai satu HP dan ya gue main sambil record muka gue yang seperti ini guys. Oke oke, dia mau mati. Oke, kita lindungi, kita lindungi. Slow boss, gue ada di belakang lu, tenang aja, gue gak akan jauh-jauh dari lu, gue gak akan terjadi sama lu. Jangan naik ke atas dong, gue gak bisa lu. Oh dia, oh bisa guys, ini talinya panjang banget, gila, waduh, ini talinya panjang banget ya. Oke, kita langsung ikutin aja hero-hero ini. Nah sambil itu, supaya kita bisa nyerang juga, kita aktifin skill satunya mungkin, supaya kita juga bisa membantu sedikit-sedikit, walaupun itu gak terlalu membantu ya, tapi itu dibilang lumayan membantu untuk mereka. Aduh, di teman kita mati, kita harus mundur guys. Kalau teman kita mati, kita harus mundur, usahakan kita harus mundur. Nah kalau bisa cari teman kita secepatnya, dan kita pakai skill 2 untuk cepat-cepat mendekati mereka. Oke, dia mati lagi. Please, jangan lama mati lah, please. Oke, kita belajar menjadi hero support yang baik ya. Jadi kita harus belajar memakai hero support secara baik dan benar guys. Oke, kita pakai hero support secara baik dan benar. Oke, kita di sini kita akan membantu semua teman-teman kita supaya menang guys. Jadi kita di sini harus terus membantu teman kita menuju kemenangan. Kita harus menuju kemenangan. Hero support ini adalah salah satu kunci untuk menuju kemenangan ya. Jadi jangan remehkan hero support, karena hero support itu akan membantu kalian menuju kemenangan guys. Kalau kalian terlalu meremehkan hero support, berarti kalian ya, kalian belum terlalu. Aduh, gue dibokong, please. Tolong, matiin dia, matiin. Lindungi gue. Ya, sebagai hero support, gue harus lindungi sama kalian. Waduh. Please. Please. Bantu gue. Aduh. Oke. Gue selamat. Masih selamat. Aduh, diserang dari belakang. Oke, nice. Gue bisa kill satu, gak apa-apa. Share support juga bisa masuk ya. Oke, nice. Oke, nice. Terus serang-serang gue dari belakang, gue kasih pesan. Lakukan aku akan heal kamu. Gue akan heal kamu. Lakukan aja. Selama itu benar, itu lakukan aja. Oh maaf ya teman, gak kelindungi karena lu terlalu jauh, gue jadi bingung ini mau bantu yang mana dulu ini. Aduh. Please, satu-satu lah majunya lah. Please. Gue juga gak bisa bantu kalian semua dengan secara sekaligus nih. Ayo maju dong, gue mati nanti nih. Aduh. Maju dong. Yang hero bawah dong, jangan yang atas dong. Susah yang atas itu, lindungnya susah banget. Bantu terus. Aduh. Slow. Ayo maju. Serang. Nice. Maju lagi. Kesana. Dan ya. Kita menang guys. Yeay. Kita bisa belajar menjadi hero support yang baik ya guys. Ya walaupun kita gak masuk MVP, tapi setidaknya kita gak mati dan kita jadi hero support yang mungkin bisa membantu semua orang menuju kemenangan guys. Jadi kalian jangan terlalu meremehkan hero support ya, ingat itu baik-baik. Jangan terlalu meremehkan hero support, karena hero support akan membantu kalian menuju kemenangan yang hakiki guys. Dan kita mendapatkan KDA, lihat di sana, kita mendapatkan KDA guys. Yeay. Kita mendapatkan KDA, jadi kill death assist kita itu seimbang guys. Oke, yang pastinya kita tadi nggak mati dan kita tadi berhasil menjadi hero support yang baik untuk membantu teman kita supaya menuju kemenangan yang hakiki guys. Oke, mungkin dari video gue kali ini cukup sekian dulu aja. Ini mungkin gue udah gak tau berapa menit, ini udah 9 menit ternyata. Gue dari tadi ngomong bersama kalian itu udah 9 menit guys. Gak terasa itu dari tadi gue berbicara depan kamera seperti ini, berbicara kepada kalian. Dan gue tadi tanpa memikirkan sesuatu, hanya fokus ke dalam gameplay. Dan ya gue untuk belajar untuk menjadikan channel ini menjadi semangat gitu, walaupun kalian lihat di sini kameranya agak ngelek gitu, ada noise-nya di headset ini, tapi insyaallah gue akan mengupgrade HP gue
kameranya nanti gue mungkin akan beli kalau gue punya uang, dan ya gue akan juga akan memperbaiki headset ini guys, dan nanti gue juga akan menata kamar gue supaya kamar gue bisa dijadikan gue tempat record. Gue akan tempel peredam suara di kamar-kamar gue supaya gue berteriak seperti ini gak ada yang dengar ya guys. Oke, mungkin seperti itu dulu video dari gue, dan ini ada yang ngundang, siapa itu gak tahu, GOW Nurufufu. Oh, itu teman gue guys, teman gue udah ganti nama ternyata, terima kasih ya. Itu namanya teman gue Reynald, dan dia punya channel YouTube namanya Red Star Crash. Kalian bisa lihat di YouTube, tulis aja Red Star Crash. Dia itu teman gue, teman satu kampung ya. Dia ya gitulah pokoknya. Ya mungkin terima kasih banget untuk kalian yang selalu nonton channel gue setiap hari. Jangan lupa untuk selalu like, share teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga tahu tentang channel gue, dan channel gue tetap maju dan semakin berkembang dan bisa mencapai 1000 subscriber di akhir tahun ini guys. Oke, dan kita mungkin nanti tujuan gue adalah mencapai 1 juta subscriber di tahun 2019. Jadi doakan ya guys, mudah-mudahan gue bisa mencapai 1 juta subscriber di akhir tahun nanti atau di awal tahun 2019 guys. Setidaknya 100.000 subscriber lah guys. Please bantu gue guys. Terima kasih kalau kalian udah mensupport gue ya guys. Gue mudah-mudahan aja gue bisa mencapai 1 juta subscriber dalam jangka waktu di tahun depan ya guys. Amin ya Allah, amin. Ya, mungkin seperti itu dulu dari video gue kali ini. Jangan lupa bagi kalian yang ingin masuk clan, silahkan kalian chat WhatsApp gue, ada di link deskripsi. Dan ya, bagi kalian yang mau masuk ke dalam clan gue, ya jangan lupa juga untuk chat WA gue, ada di link deskripsi ya. Jangan lupa untuk selalu stay bersama gue, karena kalian subscriber gue ya Zero Lovers, thank banget udah support gue setiap harinya. Terima kasih banget udah mendoakan gue, dan thanks for watching us this video. Gue Fikri Zero, always positive thinking, become a games today and play game every day. See you again in the next video guys. Bye bye. Salam gamer.